Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin membuat lemari untuk garansi mobil. Lemari untuk garansi mobil yang akan saya buat ini bahannya. Ini bahan namanya kayu jati landak. Nanti kayu ini yang akan saya buat untuk lemari garansi mobil. Pemotongan dan merapikan kayu ini sudah selesai. Sekarang kita akan merapikan lagi supaya antara sambungan kayu ini benar-benar akan menempel rapat. Karena di sini selesai kita motong, masing belum rapat, masing kelihatan bolong-bolong-bolong. Nah, gimana ya caranya untuk supaya penyambungan ini biar rapat? Ada mesin yang sudah aku buat, tinggal proses merapikan saja. Mau tahu mesin yang udah saya buat untuk merapikan supaya sambungan ini benar-benar nempel menyatu seperti sambungannya seperti percis kayak ini. Lihat mesinnya. Inilah mesinnya yang sudah saya buat, yang sudah saya setting. Karena kalau kita beli bahan kayu seperti settingan ini tidak ada, jadi kita membuat sendiri. Dan gimana caranya supaya kayu itu benar-benar menjadi rapat sambungannya. Inilah kayu yang sudah dirapikan listnya. Ingin tahu supaya listnya biar rapat, coba dites ya. Nah, di sini keadaan sudah rapat, berarti kayu ini adalah penempelan saja. Sekarang kita akan menyambung dari tiga papan ini menjadi satu. Gimana caranya untuk menyambung dari kayu ini? Pertama yang kita butuhkan adalah klem. Klem ini cara untuk menyambung kayu. Karena kalau kita beli harganya sangat mahal, jadi kita buat sendiri aja pakai kayu cara untuk menyambung. Ini yang kita butuhkan, klemnya dengan seperti ini. Mau tahu cara untuk menyambungnya, ikuti terus.
penempelan ini sudah selesai, kita tunggu 30 menit atau 1 jam karena pengeleman ini masih basah. Gimana caranya keadaan penempelan masih basah, terus kita buka klaimnya, kita membutuhkan 3 karet untuk mengikat penempelan ini yang masih basah biar klaimnya bisa kita buka, karena di pekerjaan yang masih yang kita tempel masih banyak.